Pengundi pada pilihan raya kecil PRK Dun Pelangai diseru membuat pilihan dengan bijak dan bukan semata-mata mengikut emosi. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata sekiranya salah membuat perhitungan, keputusan itu akan merugikan penduduk Dun Pelangai. Berucap di Majlis Sembang Santai Pilihan Raya Kecil PRK Dun Pelangai di Felda Cemomoy, Datuk Seri Muhammad berkata selama 14 hari berkempen, pihak pembangkang hanya melemparkan pelbagai fitnah untuk memburukkan kerajaan Pahang. Malangnya, jika rakyat termakan hasutan dan salah membuat pilihan, maka wakil rakyat dilantik tidak sealiran dengan kerajaan negeri dan pusat. Sekaligus akan merugikan pengundi kerana wakil rakyat terbabit tidak mampu berkhidmat untuk rakyat. Apa mereka boleh buat? Dengar cerita semasa 14 hari itu memang sedaplah. Tapi yang mengidapnya besok 5 tahun ataupun lagi 4 tahun kan, kita akan berhadapan dengan kehidupan seharian. Maka jangan terpesrona, jangan kita terpengaruh dengan dakyah-dakyah dan juga cerita-cerita yang dibawa oleh orang luar. Rakyat diingatkan PRK Dun Pelangai bukan proses untuk menukar kerajaan negeri kerana kerajaan Pahang diterajui BN dan Pakatan Harapan PH amat stabil. Malah rekod pencapaian pentadbiran kerajaan Pahang antara kerajaan negeri terbaik di negara ini dalam pelbagai aspek. Justru, penduduk di Dun Pelangai katanya perlu memberi isyarat pengundi di kawasan ini setia bersama kerajaan negeri bagi memastikan kesinambungan pembangunan terus terlaksana. Hadir sama di majlis ini, Menteri Besar Pahang merangkap naik Presiden UMNO Datuk Sri Wan Rusdi Wan Ismail serta calon BN Datuk Amiza Abu Adam. PRK Dun Pelangai membabitkan pertandingan tiga penjuru antara calon BN, Perikatan Nasional dan Bebas. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 7 Oktober untuk hari pengundian.